Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada video kali ini, kita akan mereview lagi komputer pesanan dari klien kami. Di sini dari atas nama toko RJM yang berlokasi di Subang, Jawa Barat ya. Untuk pesanannya sendiri, untuk yang pertama ada PC kasir standar ya. Untuk PC kasir standar itu hanya dapat CPU, monitor, keyboard dan mouse aja ya. Nah, untuk spek CPU-nya di sini kita langsung cek aja ya. Seperti biasa di task manager. Nah, untuk spek dari prosesornya menggunakan Intel Core i3-2120. Untuk RAM-nya 4 GB, SSD-nya 128 GB. Kemudian harddisk-nya 250 GB. Oke, jadi seperti itu untuk spesifikasi dari PC kasir standar ya. Jadi walaupun di sini PC standar, tapi kita sudah pakai SSD ya, jadi sudah dipastikan nggak lemot ya daripada pakai harddisk. Sedangkan di sini harddisk-nya hanya untuk tambahan aja ya, supaya penyimpanannya lebih luas. Oke, selanjutnya untuk mini printer di sini menggunakan Kasen BTP299 ya. Ini dia barangnya. Lalu barcode scanner-nya Kasen KS601 ini. Kemudian untuk program yang digunakan ini adalah iPOS 5 edisi profesional. Oke, sesuai request dari klien, ini belum diaktivasi ya. Jadi mungkin nanti mau diaktivasi sendiri. Tidak masalah, kita langsung aja untuk pengetesannya ya. Kita buka dulu program iPOS-nya ke menu kasir. Oke. Kita tes dulu ya di sini untuk barcode scannernya. Ini sudah nyala ya. Oke. Oke ya. Jadi untuk barcode scanner nggak ada masalah. Selanjutnya kita coba klik pembayaran. Oke, ini dia. Struknya sudah keluar. Di sini tidak pakai cash drawer ya. Ini hasil cetak struknya seperti ini ya. Ya, seperti biasa hasil cetaknya bagus ya, tebal dan juga presisi. Kita coba sekali lagi ya. Oke, cetak scan-nya bagus ya. Pembacaannya cepat. Oke. Sekarang kita coba ketik manual ya. Misalnya kita mau cari Indomie. Nah, ini ada beberapa item Indomie ayam bawang misalnya. Jadi selain pakai barcode scanner, kalian juga bisa pakai diketik ya sesuai nama itemnya. Nggak harus pakai barcode ataupun kode item. Nutrisari. Ya, seperti ini ya kurang lebihnya untuk menu kasirnya. Kita coba pembayaran. Oke, struknya keluar. Nah, ini hasil cetak struknya. Oke ya, jadi seperti itu untuk komputer pesanan dari toko RJM sudah ready, tinggal kita packing, kemudian nanti kita kirim ke pihak ekspedisi ya. Ya, mungkin segitu dulu ya untuk video kita pada kali ini. Buat kalian yang lagi cari-cari komputer buat kasir ataupun buat admin ataupun lagi cari peralatan kasir ya seperti barcode scanner,
mini printer, cash drawer, dan lain sebagainya itu di kita ada ya. Bisa pesan ke Trigunal Software melalui link yang ada di deskripsi. Untuk garansinya, seperti biasa kita berikan garansi selama 1 tahun. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk masalah garansi. Karena produk ini juga baru semua ya. Baru, jadi kita pastikan berikan garansi selama 1 tahun dari tanggal pembelian, oke? Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.